Malaysia! Terima kasih kerana anda memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah, I love you. Assalamualaikum semua. Bersama Dating Koni dijemput khas di sini. Welcome to Kokoci TV. Hari ini Dating Koni nak gosip-gosip sikit pasal adik kepada Datuk K, Kak Tun, minta Afiq Muiz mohon maaf dan sujud di kaki ibunya. Dia sudah berubah seperti anak derhaka. Dua, Hasliza Muhammad, ibu kepada pelakon Afiq Muiz yang benar-benar kecewa dan sedih dengan perubahan sikap anaknya itu sejak bergelar pelakon 9 tahun lalu. Hasliza berkata, tatkala ibu-ibu lain menerima ucapan gembira daripada anak-anak mereka sempena sambutan Hari Ibu, dia tidak berpeluang meraihkannya seperti itu. Malah, pelakon remaja itu juga sudah tidak lagi tinggal bersama ibunya tetapi memilih untuk hidup berdikari bersama rakan-rakannya yang lain. Sementara itu, Afiq pula menyangkal dakwaan ibu kandungnya bahawa dirinya mula berubah sikap dan lupa diri selepas bergelar pelakon. Afiq atau nama sebenarnya Muhammad Afiq Muiz Azman Shah turut menafikan keluar dari rumah dan membuang keluarga serta adik-beradiknya. Sebaliknya, mendakwa dia dihalau oleh ibunya sejak awal tahun lalu. Pelakon drama Mimpi Cinderella itu menjelaskan sebelum ini terdapat salah faham dan masalah dalaman keluarga antara dia dan ibunya sehingga berlaku perkara yang menimbulkan rasa tidak puas hati antara mereka. Berhubung perkara berkenaan, Datin Zaitun Muhammad Jiwa atau lebih mesra dengan panggilan Kak Tun, penerbit terkenal dan juga merupakan pemilik stesen Global Sdn Bhd yang telah menerbitkan drama-drama popular seperti Adam dan Hawa dan Sehangat Asmara, memberikan sedikit nasihat kepada Afiq yang merupakan artis residen syarikatnya. Antara nasihat yang diberikan oleh Kak Tun ialah Afiq harus segera memohon maaf dan sujud di bawah kaki ibunya, kata Kak Tun menurut putusan Malaysia. Walau seburuk atau sejahat mana mak, dia tetap mak Afiq. Sebagai anak, Afiq harus memohon maaf dan sujud di kakinya. Afiq perlu lakukan itu dengan ikhlas, bukan sekadar untuk menunjuk-nunjuk. Kak Tun banyak beri nasihat pada Afiq tentang hubungannya dengan mak dia. Sebagai seorang ibu, Kak Tun sedih melihat perkara ini berlaku pada Afiq dengan mak dia. Kerana seorang anak perlukan doa dan restu ibu untuk berjaya. Kak Tun kata pada dia, walau apa sekali perangai mak terhadap kita, sebagai anak kita perlu mengalah dan mohon maaf kerana syurga di bawah telapak kaki ibu, jelas Kak Tun panjang lebar. Baik, itu jelah yang Dating Koni nak share kali ni. Kita jumpa lagi dalam next video ya guys. Macam biasa, jangan lupa like, share and subscribe. Bye! Malaysia! Terima kasih kerana anda memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah, I love you. Tiba. Sudah bersedia? Okey, Cik Yang nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. So, hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tidak pula nak bertanggungjawab. Cik Yang suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.